Utamakan kesejahteraan petani, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Michael Edi Haryanto SHMH akan bangun drainase di Dusun Bongkoran, Desa Seragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pernyataan tersebut disampaikan Michael Edi Haryanto SHMH dalam kegiatan serap aspirasi yang digelar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi di Desa Seragi, Jumat 15 September 2023. Pada sesi penyampaian aspirasi, seorang warga dari Dusun Bongkoran RT 1 RW 1 bernama Abdul Hidayat meminta kepada pria yang juga menduduki kursi legislatif untuk membangun drainase di daerahnya. Ini mewakili untuk masyarakat Bongkoran. Ini drainase di daerah kami kan belum ada. Drainase. Jadi kalau apa namanya hujan banjir, airnya tumpah ke jalan. Oke. Lantaran drainase merupakan jalur air bagi petani, Ketua Partai Berlogo Bintang Mercy menegaskan akan memprioritaskan pembangunan drainase tersebut. Hal itu sejalan dengan tekadnya untuk memakmurkan kehidupan petani. PAN 2024 pasti saya bangun, karena saya memang utamakan petani, khususnya jalur-jalur air untuk pertanian itu. Tidak hanya serap aspirasi, Ketua Partai Demokrat juga menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat Desa Seragi. Hal tersebut dilakukan karena ia tidak ingin masyarakat salah memilih pemimpin dalam pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.